Oke teman-teman, kita coba Latin merah ya, red toughness Latin. Itu ring Radunga ya, Radunga baru. Ini sebenarnya kurang siapa tuh? Hino ya mungkin ya, Hino yang merah itu ya teman-teman ya, yang limited ya. Sama siapa lagi ya? Mungkin Senaldo limited atau nggak Casagrande limited sih, masih jauh dari harapan lah ya. Oke. Kita lihat Radunganya udah gua S30-in semua teman-teman. Untuk block sama intercept. Gila, lu nantangin Radunga lu 23.000. Tapi ini ada force momentum ya, juga sejuta nih cuy. Kita tes ya. Kita lihat kesaktian Radunga. Jumping Raiju shoot ya. Tsubasa. Spike を使えば俺が翼との合体ジャンピングライジューシュートだ。おお。負けることは許されねえんだよ。Gila. Tahan pakai face block cuy, pakai muka. Aduh. Misaki Tsubasa. AOI ya. Ya kita resep deh. Boku wa makasete miru ka. Dapat deh kayaknya. Oh, dapat ya. Boku no mae de pasu wa tousase nai. Nani? Ita ka? Dias. Terus kalau Dias ini yang mending itu kalau ketemu hijau ya teman-teman ya, skill type ya. Tapi kalau yang selain skill type itu kayaknya kurang ya teman-teman ya. Belum bisa dibandingin sama Dias DC sama Dias DF SDF. Wow, masuk. Oke. Nanda. Sekak tanoshimi ni shite tano ni na. Tomeru. Shoubu da. Ke Tsubasa ini sih sepertinya sih ya. Gila, langsung tiris cuy. Oh iya, dia sini juga ada match up win bonus ya teman-teman ya. 3 kali menang dapat plus 3% kalau nggak salah per sekali menang ya. Lumayan jadinya. Oke, ketemu Radunga lagi bos. Hati-hati. Oh, ini sih pasti one two ini. What? Aduh, kedribel dia. Bandel Tsubasanya. Aduh.
Oke. Okay. Espadas kalau begitu yang akan beraksi, Mas Bro. Kita lihat. 26.000. Oke, okay, bisa lah 25.000 lah. Sama-sama kuning. Super reflect. Dugo. Oke. Okay. Pascal. Aduh, dapat rainbow dia. Sial. Aduh, ini mah sabun nih. Siapa namanya Robson ini? Cuman buat nambah ini doang ya. Status doang. Hei, Masakun. Oke, kayaknya Robson ini harus diganti, teman-teman. Lobang ini ya. Hup. Aduh, Nandi. Mampus dong saya. Nah, ini Hyuga ini ngeri juga loh teman-teman ya, karena force momentumnya ya. Karena force momentumnya ini loh. Waduh, habis kan. 445. Oke lah, kita cobalah ya. Siapa tahu dapat. Espadas mental. Gila. Ngeri juga cuy, Hyuga Nankatsu ya. Kalau Tsubasanya Tsubasa Toho ya. Oke, jagoannya kita masukin. Begini caranya. Waduh. Ini dia juga ada Natureza ya. Tuker. Oke lah ya, moga-moga masih kuat. Ini nambah merah itu nambah 1% ya, lumayan lah. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ini Santananya nih, apa namanya, kalau Latin merah ini ya, kayaknya memang harus butuh forward baru nih, yang OP gitu ya teman-teman ya. Santana ini kayaknya udah berat. Santana ini Amazon ni kurabetara. Yappari kuuki wa yoreteru. Ganti Genzo. Ore ni makasete kurenai ka? Satu Reza kita colong dulu kali ya, satu gol ya, asik nih. Sonda. 26.000. Ore wa makenai yo. Yes. Oke. Ore mo tsubasa o hirogete ozora ni habataku. Nah, ini Diasnya jadi nambah juga nih, dikit nih. 15% ya kan? Jadi nyala tuh pasifnya. Tapi kita enggak bisa tahu angkanya karena dia enggak ada pemain hijau di selain kiper ya. Aduh, kenapa dia kritikal? Kena nih, jangan-jangan. Ais. Berat memang Natu DC ya. Ini Rival DC nih teman-teman. Harusnya di HA ya. Gue berharap banget. Jadi lumayan kuat lah. Gitu loh. Karena lemah banget teman-teman. Begitu diganti
yang tukang pukul kayak Ken selesai, ya kan? Yoshi koi, shoubu da. Ya ini Pascal gua rubah limit breaknya. Tadinya bisa 20 ribuan teman-teman. Dia punya intercept. Tornado shoot kara omoitsuita. Ore no shin hissatsuwaza da. Shokkaku tornado counter. Aduh. Offside. Waduh, terburu-buru. Oke, Dias ya. Koko wa makasete miru ka. Shoubu da. Yoshi koi. Kita coba dribble kali ini teman-teman. Semoga dia lebih tertarik ke intercept. Ayo dong. Yes. Aduh. Au. Untung aja rainbow. Oke, Igawa ya. Wah, gak bisa. Bisa gak nih? Oh, dapat. Oke, 22.000. Intercept. Kita one two. Igawa lemah di intercept ya. Ayo dong. Ayo dong. Oke, dapat rainbow lagi. Hoki cuy. Oh, kena di buff dikit ya. Tapi kan ada tameng ya. Oke, kita kasih sikat. Triple gymnastic shoot. Harusnya sih masuk ya teman-teman ya, karena skill killer ya, skill type killer. Tapi Genzo-nya pasifnya nyala sih. Aduh, kuning lagi deh. Ayo dong, Dias. Oh, Juan Dias. Ya, semenjak di hub pokoknya intinya kalau lawannya hijau, skill type itu pokoknya oke lah, bagus lah teman-teman. Tapi kalau selain hijau itu agak kurang ya. Agak kurang, jujur aja ya agak kurang. Karena statusnya enggak gede. Tuh kan sama Misaki begini aja enggak bisa teman-teman. Mungkin kalau lawannya hijau mungkin bisa. Ada kemungkinan ya buat dapat. Oke, dia one two nih. Oh, dribble. Kalau gitu berhadapan sama kapten kita deh, Radunga. Awas. Habis. Oh, powernya habis. Moga-moga dapat. Espadas. Nah, kayaknya bisa nyetak satu gol teman-teman. Mungkin kita coba dari Pascal ya. Kita coba Pascalnya nih. Aduh, Roberto lagi. Gak bisa karena kejauhan ya. Nah. Coba deh. Lewat. Ikuzo, Dias. Ikuzo, Dias.
Tuh gak dapet. Oke teman-teman, skor tipis menang 3-2. Jadi kesimpulan ya, Radunga ini cukup oke teman-teman. Ya untuk Latin DF ya teman-teman. Untuk dari segi tackle, intercept, block ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.